Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Hujan selama 10 jam, sejumlah ruas jalan utama di Sorong banjir. Dokter asal Singapura didatangkan gubernur untuk periksa kesehatannya. Awasi penyaluran BBM bersubsidi, Pemkab Mimika tempatkan Satpol PP di SPBU. Pemkab Mimika menempatkan anggota Satpol PP di sejumlah SPBU yang padat antrean pengendara. Polisi Pamong Praja mengawasi penyaluran BBM bersubsidi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Mimika. Semenjak kenaikan harga BBM bersubsidi, disinyalir banyak orang yang memodifikasi tangki bensin kendaraan agar bisa menampung BBM lebih banyak. Jadi kami menempatkan berdasarkan tim gabungan yang diminta dari Perindak, kami menempatkan 2 PNS kami. Nah, di beberapa titik-titik, dalam tahun ini saja tuh ada 4 usaha ataupun pelaku pelanggaran aturan yang sudah berproses secara pengadilan. Jadi ada 4 orang yang sudah dipidana dan mungkin sudah terima sanksi di dalam tahapan pengadilan. Itu bagian dari upaya kami untuk mempertegas bahwa hal-hal yang melanggar aturan itu tidak bisa kita toleransi. Upaya-upaya persuasif, upaya-upaya yang memanis itu sudah kita kedepankan. Tapi kalau orang bandel itu kan susah juga. Kita coba kasih tahu, coba ingatkan, coba memberikan sosialisasi. Jadi ada 2 PNS kami itu yang ditempatkan di SPBU. Mereka ada tim, PNS-nya itu ada 2 orang yang melakukan penindakan dengan tim PNS. Nah, mereka-mereka ini yang sementara ini kita sampaikan supaya ada upaya-upaya untuk bisa saja, tergantung pelanggarannya kan. Jadi biasa mereka ada SP, surat pernyataan 1 kan, SP itu bagi orang yang melanggar pertama. Kalau si 30 kali masih SP terus, ini kan nakal. Jadi teman-teman nanti coba cek itu saja. Ada di pengadilan atau kejaksaan. Teman-teman kemarin sudah berproses kalau misalnya di pengadilan, ada sekitar 4 orang yang sudah terpidana. Satpol PP juga akan menindak tegas para penjual bensin eceran yang marak di Timika. Satpol PP akan bekerja sama dengan Disperindak. Para penjual bensin eceran mematok harga BBM jenis Pertalite seharga Rp20.000 per satu botol air mineral. Bensin eceran ini banyak diburu pengendara karena SPBU kerap kehabisan stok BBM. Dari Mimika Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kondisi pasar sore di Jalan Ahmad Yani Merauke yang berdekatan dari kantor bupati sudah lama sangat mengganggu keindahan kota Merauke. Apalagi pasar sore itu berbatasan dengan Taman Kapsul Waktu yang menjadi ikon kota. Ketika melintas, mata akan terganggu dengan kekumuhan serta tumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap. Warga berharap pasar sore segera direlokasi agar kawasan ikon kota ini tidak jorok. Baiknya, pasar sore sebaiknya dialokasikan ke tempat yang baik, yang dapat dijangkau oleh masyarakat, menyangkut kebersihan dan letaknya yang strategis, sehingga para penjual dapat menjualkan barang dagangannya, merupakan hasil kebun dari milik petani, khususnya orang asli Papua, dapat dibeli oleh pembeli dari mana saja, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Merauke. Kalau sekarang ini Bapak lihat bagaimana kalau kondisi pasar ini? Terkesan seperti apa, Pak? Untuk pendapat kami, itu pasar ini kurang strategis dan sangat mengganggu arus lalu lintas yang melewati jalan tersebut. Termasuk juga banyaknya orang mabuk yang sering mengganggu para penjual dan pembeli di pasar sore tersebut. Selain merusak keindahan kota, letak pasar sore yang strategis tersebut juga menjadi biang kerok penyebab kemacetan parah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Suku besar Moskona, Teluk Bintuni mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan menyatakan diri tidak terlibat gerakan kelompok bersenjata yang menebar teror di Bintuni beberapa waktu lalu. Masyarakat asli Moskona juga mendukung penuh aparat TNI Polri menangkap kelompok kriminal bersenjata KKB yang membunuh 4 pekerja di Jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan Kabupaten Teluk Bintuni dan Maibrat pada 29 September lalu. Masyarakat setuju supaya kita lakukan aksi pemulihan kembali dengan deklarasi damai dan pesta rakyat di Meyerga, Distrik Moskona Barat. Kepada seluruh masyarakat, bangsa dan negara ini bahwa Bintuni damai, Moskona damai, Moskona Barat damai, aman. Demikian. Langkah-langkah apa Pak untuk menuju ke pesta rakyat, Pak? Ya tentunya setelah pertemuan dengan masyarakat, Forkopimda akan bertemu, pertemuan Forkopimda, lalu kita tetapkan waktunya, dan sudah pasti kita akan berkoordinasi dengan para kepala distrik, karena tentunya pergerakan ke Moskona itu perlu biaya, ya, yang akan kita coba upayakan biaya supaya selesai. Semua sudah siap, baru kita tentukan waktu dan turun. Pemulihan kondisi di sana termasuk dengan pendidikan kesehatan juga, Pak? Ya, pendidikan dan kesehatan ada masalah-masalah karena ini hoaks yang berkembang. Tapi saya sudah sarankan kembali, ada masalah-masalah berkaitan dengan pelayanan yang sementara terputus. Tadi sudah kita dengar langsung dari Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dinas Pendidikan. Kita akan kembalikan segera petugas ke daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Bintuni mengabulkan dan mendukung aksi damai yang akan digelar dalam bentuk pesta rakyat di Meyerga, Distrik Moskona Barat. Bupati berpesan agar masyarakat tenang dan tidak terprovokasi. Polda Papua Barat saat ini tengah memburu 12 pelaku pembunuhan terhadap 4 warga sipil di Teluk Bintuni. Mereka bertanggung jawab terhadap pembantaian 4 pekerja proyek pembangunan jalan Trans Papua. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.